Oke, selamat datang kembali pelanggan Hacky Family. Kali ini saya akan memberikan trik sulap kartu yang cukup keren ya. Kenapa cukup keren? Karena sulapnya lumayan hebat dan semua orang bisa melakukannya. Oke, jadi kita kocok seperti ini ya. Lalu kita pilih misalnya ini misalnya, terus kita suruh penonton untuk memilih ya satu kartu, misalnya memilih ini dua ya, dua apa ini, dua sekop. Oke, kita taruh di sini. Ini harusnya saya tidak boleh melihat ini, tapi kita lihat aja, taruh di sini. Habis itu kita tumpuk sekop seperti ini. Atau kita kocok juga. Sekarang kita cara mainnya seperti ini. Misalnya ini JKK itu 10. 10 JKK itu dihitung 10. Dan ketika kita taruh pertama begini, ini dihitung 10. Karena ini sudah pas 10 ya, sudah berhenti di sana. Misalnya ini 10. 9. Nah, ini pas 9. Jadi sudah berhenti di sini. Misalnya ini 10. Oh, pas lagi 10. 10. Wah. Ini ternyata pas semua. Ya sudah. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 9. Ada 39. Gini aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 ke 4 5, 6 7 8 9. 10. Eh 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 ke 4 5, 6 7 8 9. Nah, ini nomor 10 ini adalah 2. Nah, itu adalah sulapnya. Oke, sekarang adalah rahasianya. Triknya adalah kita pilih 9 kartu ya, acak. 1 2 3 misalnya ini. Nah, ketika penonton memilih misalnya K keriting ini ya. Sambil kita kocok ini, taruh di atas. Sambil kita kocok gini misalnya. Nah, ini seperti ini. Lalu ini sebenarnya tidak kita kocok, posisinya tetap seperti ini. Jadi misalnya ini begini, kita kasih seperti ini, begini begitu. Ini tetap aja posisinya sebenarnya ya. Ketika kita kocok pun jangan sampai 9 kartu di sini ini ikut serta. Jadi kita kocok dari setengah begini. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mainkan ini sudah matematis ini. Misalnya ini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 sudah berhenti. 10, 9, 6, 5, 4. 10, bentar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada, kita tutup seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas 1 ya. 10, 9, 8, 7, 7 pas. 7 tambah 3 tambah 1, 4, apa 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 11 K keriting. Oke, itu adalah rahasianya. Oke, itu tadi adalah sulap dan rahasianya. Kalau belum jelas, oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi, saya jelaskan ulang. Jadi yang jelas kita itu persiapkan 9 kartu dan kita pastikan bahwa kartu pilihan penonton itu ada di urutan nomor 9 dari bawah ya. Kalau kita kocok seperti apa, yang jelas ini tetap di nomor 9 dari bawah.
Itu kunci yang pertama. Kunci habis itu cara mainnya itu antara nomor 10 JKK dari semua raja ini dihitung 10 semua ya. Dihitung 10 semua. Sebenarnya ini dihitung 1 ini 2 ini 3 itu juga bisa ya. Itu juga berlaku. Nah, kalau kita kan naruhnya itu kan seperti ini, itu dimulai dari ini 10, 9, 8, 7 dan seterusnya kan ya. Itu seperti itu cara kerjanya. Jadi dimulai dari 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Kalau pas angka pas hitungan ke-7 kemudian kartunya ini 7, maka kita berhenti di sana. Tapi kalau ternyata tidak ketemu sampai 1 itu, tidak ketemu, maka kita tutup seperti ini. Artinya tidak dihitung gitu ya, tidak ditambah. Tapi kalau ini ketemu misalnya habis 5 misalnya 4 begini berhenti seperti ini, maka kita tambah semua yang terbuka-buka begini nih. Oke ya. Entah penjelasan saya ini makin bikin ruwet apa mencerahkan atau enggak. Yang jelas kalian ulangi lagi aja video ini, atau kalian praktekkan, nanti juga akan ketahuan bagaimana sih cara kerjanya. Oke ya, untuk mendapatkan trik yang lain silakan subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Oke, sekarang mari kita undi undian dari trik yang ke-20 ya. Di sini ada 3 komentator. Kita lihat siapa pemenangnya, pilih satu pemenang, dan pemenangnya adalah nomor 1. Oke, selamat untuk Mr. Rizky.